Baru-baru ini saudara kandung daripada Amir Asikro ini mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan dari netizen. Pasalnya pria yang sempat jadi perbincangan aktual di kalangan warganet usai rumah tangganya yang dibangun dengan laris acuh kandas di tengah jalan ini dituduh menyalahgunakan uang pesantren untuk kepentingan pribadinya. Lebih jelasnya pria berkulit putih ini dituduh berfoya-foya menggunakan dana umat. Tidak hanya itu, laki berparas tampan ini juga dituduh membaliknamakan aset yayasan menjadi milik pribadi. Mendengar tuduhan yang cukup keji tersebut, kemudian Alvin dan adiknya serta pengurus yayasan Asikro mengklarifikasi jika tuduhan tersebut tidak mendasar dan hal itu hanyalah fitnah belaka.